Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Najib saman Tommy Thomas kerajaan atas pendakwaan salah. Berita sepenuhnya, Najib Razak memfailkan saman terhadap bekas peguam negara Tommy Thomas yang didakwanya membuat pendakwaan salah terhadapnya beberapa kes jenayah. Saman itu difailkan menerusi firma Raj Ong dan Yudhistra di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 22 Oktober lalu. Saman itu menamakan Thomas dan kerajaan sebagai defendant. Menurut salinan pernyataan tuntutan yang dilihat Malaysia Kini, bekas Perdana Menteri itu berkata Thomas telah melakukan misfeasance dalam jawatan awam, penyalahgunaan proses dengan niat jahat dan kecuaian. Menurut Najib, dakwaan terhadap Thomas itu berkaitan pendakwaan jenayah terhadapnya berkaitan kes 1MDB, IPIC, dua kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram di bawah Akta SPRM 2009. Dia bagaimanapun menyatakan ia tidak melibatkan pendakwaan berkaitan SRC International Sinan Berhad, dahulunya subsidiari milik 1MDB sebelum menjadi milik penuh Menteri Keuangan diperbadankan MKD. Najib mendakwa susulan penubuhan kerajaan PH yang diketuai Dr. Mahathir selepas menang dalam PRU14, dia dihadapkan dengan 35 pendakwaan jenayah melibatkan 4 kes itu. Fakta-fakta yang berikutnya akan menunjukkan pertuduhan-pertuduhan terhadap Najib adalah sebagian daripada satu perbuatan yang telah dirancang lama dan dirangka awal oleh Tommy Thomas. Juga ini adalah selaras dengan rancangan kerajaan ketika itu. Sebagai peguam negara, dia telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya yang berkaitan dengan Najib Razak seolah-olah dia adalah ejen PH. Malah dia akan kemudiannya menghubungkan parti politik Najib UMNO dengan Najib sendiri, orang Melayu dan pendorongan untuk Islamisasi dakwa Najib. Dia turut mendakwa sebelum dan selepas menjadi peguam negara, Thomas telah membuat banyak kenyataan yang prejudis terhadapnya. Antaranya adalah dia adalah penjenayah yang bersubahat dengan Low Tiak Jo, walaupun ketika pertuduhan terhadapnya dibicarakan di mahkamah, dakwa Najib. Najib antaranya menuntut satu pengisytiharan yang Thomas telah melakukan, misfeasance dalam jawatan awam, RM1.941.988, ganti rugi am, teladan dan tambahan, dan relief lain yang dirasakan sesuai oleh mahkamah. Menurut senarai kuasa dalam talian, pengurusan kes untuk saman itu akan dibuat di Jabatan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 19 November. Pada Februari lalu, Najib dilaporkan memfailkan surat tuntutan terhadap Thomas berhubung memori peguam itu bertajuk My Story, Justice in the Wilderness. Najib kemudian menuntut Thomas untuk menarik balik memori itu, membuat permohonan maaf dan membayar ganti rugi sebanyak 10 juta atas dakwaan yang terkandung di dalamnya. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan tinggal tekan butang like. Malaysia kita punya. Kita jumpa sama-sama. Bye.